Halo, nama aku Matthew. Aku mahasiswa Binus University, jurusan DKV Creative Advertising. Nah, sekarang aku mau sharing pengalaman aku ikut Enrichment Track internship. Nah, kenapa sih aku pilih internship? Soalnya kalau misalnya aku mikirnya kalau misalnya aku pilih internship tuh aku bisa mengimplementasikan apa aja sih yang udah aku pelajarin selama ngampus, misalkan desain, fotografi, motion, dan lain-lain. Nah, internship kali ini tuh aku kantornya tuh di sebuah kantor digital advertising di Jakarta Selatan, namanya Rupa Maya. Nah, pengalaman-pengalaman assignment aku di Rupa Maya ini tuh kebanyakan itu berupa fotografi, fotografi motorsport, otomotif lah, ada juga foto-foto motret Tamiya. Kalau desain tuh aku paling ngedesain deck, pitching deck, gitu-gitu aja sih. Nah, di Rupa Maya ini apa sih hal yang paling berkesan dari aku magang di internship ini Rupa Maya? Yang paling berkesan tuh waktu itu aku sempat dapat berkesempatan untuk motret MotoGP di Mandalika. Aku bersyukur dan beruntung banget sih aku pilih enrichment track ini tuh internship, soalnya aku jadi punya banyak pengalaman, punya banyak koneksi yang bakal berguna buat diri aku, perkembangan diri aku ke depannya. Harapan aku dari aku ikut enrichment track internship ini tuh supaya aku tuh punya bekal dan juga pengalaman serta koneksi dan skill-skill baru yang dapat aku gunakan nanti setelah aku lulus dari Binus University. Sekian aja sih. Mungkin di sini ada beberapa footage-footage foto-foto aku selama aku internship dan mungkin ada foto-foto tim aku juga. Kurang lebih seperti inilah apa internship aku. Seru sih, enak, bisa diterima dengan baik di internship kali ini. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih.